Hello dan Assalamualaikum guys. So hari ni kita akan bermain satu game yang memang dah terkenal, iaitu game Euro Truck Simulator. Dan hari ni aku punya plan adalah untuk kita buat satu siri di mana sekarang kita berada di Turki, Istanbul, Turki. Dan sekarang kita akan aku nak buat satu yang lain, kita akan balik ke tempat asal kita, iaitu di London. Kita punya perjalanan terakhir akan berada di London. Dan sekarang ini kita berada jauh di timur ni, dekat Istanbul. So hari ni kita akan berjalan sedikit demi sedikit. Jadi aku akan buat konten ni terus menerus sampai kita berakhir ke London. So sekarang ini aku dah ada job untuk kita dapat bawa tangki lori daripada Istanbul ke mana ni? Ke Burgas. Okay. So Burgas adalah satu negara apa ya? Kalau ini Bolivia ke, tak silap aku kat sini. Tak faham, aku pun tak pasti, tapi tak apa. Sekejap lagi kita lalu border, kita tahulah kita dah masuk negara apa. Dan sekarang jam pun dah menunjukkan pukul 8.22 malam hari Selasa. So mari kita teruskan perjalanan kita lah. So sekarang ni semua benda kita dah repair. Minyak pun kita dah isi. Kita tak kantuk sebab baru tidur tadi. Lampu dah buka dah. Okey, dah buka. Okey, perjalanan kita bermula dari sekarang. Let's go, bismillah. Jadi perjalanan ini memakan masa lebih 5 jam dan duit yang kita dapat adalah dalam 11,000 euro jugalah. Oh, dia first time tengok traffic light lampu ni, Mat. Tiang ada lampu. Ui, stand. Oh, tengok kuning. Ui, stand, Mat, kuning. Lama. Guys, tengok guys. Dia betul tak nak bagi orang potong ke apa? Tak nak orang langgar lampu syarat sampai tiang pun tak lampu, Mat. Wah, retur kan, retur. Ui, tak ada palang guys, pakai RFID, Mat. Oh, start. Jimat masa. Kita tanggap. Ha, kita hantar barang ke Burgas, Bulgaria guys. Kita untuk day 1 ni kita dari Turki ke Bulgaria dulu. Kalau aku rasa sempat kita untuk rekod terus sampai ke, kalau boleh naik lagi lah dari atas ke Bulgaria. Kita kena masuk dekat tempat timbang ni, timbang berat ni, ha. Okay, 37 tan, thank you for cooperation. CFC, okay. Lepas kita lepas, kita lepas. Kita tak berat. Yang berat tu cuma amalan kita. Allahu Akbar, terlanggar. Sorry, Ma. Kita keluar. Kita kena ke Bulgaria. Kita keluar.
Sampai kita pukul pukul 11 kan, 11:30. Okay. Sekarang aku nak kena pergi mana? Oh. Hamzah Bailey. Police pulls in vehicle inspection. Okay, dia nak suruh kita check berat lagi sekali lah. Tadi kena check ke? Ya, yeah, 30 juta kan. Dah cakap, jangan risau. Kita tak bawa benda yang terlarang ke? Okay, kan saya review. Nak check pasport pula ni. Oh, bro. Tengah check dokumen lah. Ya, pula check. Jangan risau. Saya tak bawa apa-apa. Saya cuma bawa minyak je. Minyak masak. Minyak masak mahal. Haa, ni lah minyak masak. Kita bawa minyak masak guys. Jangan risau. Cukup stok untuk rakyat-rakyat Malaysia. Jadi tak perlu lepas ni nak kita nak catu minyak, okey? Okey, sekarang ni saya nak kena buat kunci park ni. Tajam betul. Dah jarak sikit. Okey. Oh. Tajam lah. Alright. Kita dah masuk Bulgaria guys. Oh ni custom. Ni apa? Ni pasport. Tadi ni. Tak custom, yang ni pasport pula. Okay, check lah. Saya memang orang asal London. Jangan risau. Kan bercium. Tak pasal-pasal bercium. Okay guys. So kalau apa yang kau boleh nampak, kita dah pun lepas border Bulgaria dengan Turki. So sekarang kita memang dah officially kat Bulgaria. Dan kita lagi berapa kilometer je untuk sampai ke Burgas untuk perhantaran minyak masak kita. So lepas ni jauh lagi perjalanan sebenarnya nak sampai ke rumah kita London. Dan kita perlu teruskan je lah. Tak boleh tunggu lama-lama. Korang bayangkan eh, sekejap lagi depan ni kan ada satu kereta Volkswagen kuning. Ingat. Wah, bisyak ini kan. Katanya datang daripada tu lampu apa tu? Nurina. Berkongsi peristiwa yang menakutkan berlaku. Saya Nurina. Oi, kau nak tajam sial. Ingin berkongsi peristiwa ini. Kisah ini berlaku lebih kurang sebulan yang lalu. Serius ah, aku tahu orang jalan atas jalan ni. Seram eh. Saya ni jenis yang suka keluar balik malam. Keluar balik malam. Kalau cakap malam tu bukan 11 kisi.
Dan sejujurnya saya baru mendengar rancangan ini. Dan inilah saya nak berkongsi pengalaman saya sebulan yang lalu, sebelum mendengar MG12, sebelum perkara ini berlaku pada saya. Balik lewat. Oh, ni tempat dia. Tak minyak kan? Sampai dah. Alhamdulillah. Oi, buka. Buka. Tahu ini. Sampai dah lelak, duduk parking dia. Dia kena tutup dalam kotak. Okay, slow and steady. Alright. Oh my god. Decoupling. Siap. Cantik guys, kita hebat. Kita ambil masa 6 jam untuk sampai ke Bulgaria daripada Turki. Kita ikut jalan border apa semua. Dan yang kita dapat 11,000. Total tolak-tolak saman tadi, dua kata kita langgar, 800, total 800, tu je. Jadi kita ada 10,700 macam lah. Okay, sekarang ni kita nak cepat rehat. Kita berapa penat. Kita boleh lah tutup lampu hazard atas ni. Aku tak nak apa pun. Hitam lah. Oh. Alright guys, sampai situ je lah episod kali kita yang pertama ini dalam cross journey daripada Istanbul ke Turki. Dari Istanbul ke Turki bukan? So, ini sajalah untuk video kali ini dalam episod yang pertama dalam siri dari Istanbul ke London. So, sekarang kita punya update, kita dah bergerak daripada Istanbul dan sekarang kita berada di Bulgaria, di kawasan yang bernama Burgas ini, dan aku berada kat sini. So, kita esok hari kita akan aku rasa kita perlu gerak lagi atas menuju ke kawasan. Paling-paling pun, kalau boleh nak sampai Budapest dulu lah untuk poin yang pertama ni. Esok kalau aku rasa aku tak ambil job, kita akan terus ke Budapest lah. Okay. Ke Budapest, biar Budapest Hungary. Dan kita terus across Germany, Perancis dan terus ke London. Okay. So, kalau aku rasa aku nak buat job, kita mungkin akan berhenti-henti lah kawasan dia. So, jumpa korang esok. Daripada saya, on the way. Jumpa korang esok hari. Bye-bye. Assalamualaikum.